Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri, Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta. Bukanlah kita sendiri. Bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan. Sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun tidak sembuh seperti Nabi Ayub. Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai seperti Nabi Yakub. Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim. Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan. Hasbunallah. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah. Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul. Setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak.